FVO itu penyelenggara Formula E. Apanya? Terkait dengan komitmen fee-nya, Pak. Oh. Gimana, Pak? Oh, ditanya. Soal kerjaan pembayaran, Pak. Hah? Soal pembayaran. Kerjaan pembayaran. Ya, pembayarannya dibayar oleh eksekutif, bukan kita. Pak, kalau boleh tahu yang dipermasalahin sama penyidik ini di kasus ini apa sih, Pak? Yang tadi ditanya. Intinya soal prosedur dan lain-lainnya, penyusunan anggaran, terus prosedur mengenai pembayaran, ya, kerjasamanya gimana, itu aja. Ya, pada saat penganggarannya sendiri? Ya, Pak, ya? Awalnya 50 miliar, terus tiba-tiba 60 miliar itu kenapa, Pak? Ada yang di? Enggak ada. Pak, jadi kita berapa? Dibahas soal ini nggak sih, Pak? Komitmen fee gitu? Iya, dibahas. Ke ini, apa? FVO atau salah satu orang, Pak? Komitmen fee itu kan memang ke itunya, ke FVO-nya. Ya? Tapi ada dugaan-dugaan penyelewengan nggak sih, Pak? Pak, melihat progres pembangunan sirkuit Formula E Ancol ini, optimis nggak, Pak? Bakal kasih tepat waktu, Pak? Saya nggak bisa kasih komen itu, saya belum pernah lihat itu. Terus terkait dengan penambahan anggarannya, Pak? Ada pelaporan? Nggak. Saya kan nggak komisi E lagi sekarang. Nggak komisi C. Komisi C, ya? Jadi nggak ngerti, nggak ngikutin. Oh, Bapak dipercaya sebagai apa, Pak? Dipercaya sebagai apa, Pak? Gimana? Di pemeriksaan tadi sebagai apa? Anggota PDIP atau komisi E? Nggak, ketua komisi E. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!